Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini, Selasa 26 Mei 2020, terambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Judul RHK kali ini, Kasih yang Rela Berkorban. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tak mungkin kita sendirian. Siapapun kita pasti memerlukan orang lain sebagai teman atau sahabat, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia memiliki sifat dasar membutuhkan orang lain. Karena manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi satu dengan lainnya. Bacaan hari ini menyatakan bahwa karena kasih besar dari Tuhan Yesus, Dia bukan hanya menyebut murid-muridnya sahabat, tetapi menyerahkan nyawanya bagi mereka sebagai sahabat-sahabatnya. Hal ini dimaksudkan suatu cara Yesus untuk mengasihi murid-muridnya dengan menjadi sahabat yang rela memberi hidup atau nyawanya untuk mereka. Tuhan Yesus yang bukan saja sebagai juru selamat hidup kita, yang rela memberi dirinya sebagai korban yang sempurna untuk keselamatan kita, tapi juga menjadi sahabat sejati. Sahabat dan orang-orang yang kita kasihi di dunia ini sewaktu-waktu bisa saja pergi meninggalkan kita dan bersikap tidak peduli terhadap kita, bahkan berhenti mengasihi. Tapi di dalam Yesus kita memperoleh tempat yang istimewa di hatinya, yaitu sebagai sahabat yang mau mendengar keluh kesah kita dan yang selalu ada di setiap suka duka umatnya. Sebagai keluarga Kristen, kita jalani hidup ini dengan penuh iman, karena kita memiliki Yesus Kristus sebagai sahabat sejati yang senantiasa bersama kita. Walaupun dalam kenyataan tidaklah mudah menemukan teman yang baik, apalagi yang setia. Teman bisa datang dan pergi adalah hal yang biasa. Teman dalam suka banyak, tetapi teman dalam kesusahan sangat sedikit. Karena Yesuslah kawan yang sejati. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang sejati, bimbinglah kami untuk selalu menghargai setiap anugerah kasih-Mu, sehingga hidup yang kami jalani diwarnai dengan kesetiaan melakukan perintah-perintah-Mu. Amin.